Assalamualaikum sahabat silaturahmi. Oke, ini sahabat silaturahmi, saya mau menuju ke tempatnya Pak Agus. Ini saya mau rencana di video kemarin kan banyak yang komentar ini. Nah, kita akan menyapa sahabat silaturahmi dengan Pak Agus melalui komentar-komentar yang sudah disampaikan Pak Agus ya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya ngomong sendiri nih Pak Agus. Ya. Ini saya mau kan di video kemarin banyak komentar ini Pak Agus. Ya, nah, biar sahabat silaturahmi puas kayak gitu, ini banyak banget komentarnya Pak Agus. Di nanti antaranya. Di antaranya ini tak buka dulu. Baca ya Pak Agus ya. Ya. Ini oke, ini ada dari mana sebentar ini. Ini ada dari Pak Heri Krismanto. Ini dari Pak Heri Krismanto. Ini komentarnya mantap Pak Agus. Banyak bebian untuk pemula yang pengen agro koleksian. Tapi masih bisa terjangkau. Ya, kayak gitu Pak Agus. Alhamdulillah Pak Eko, memang ya sebetulnya kebetulan aja. Karena kita petani kecil kayak saya Pak Eko. Jadi ya, nggak sanggup untuk membesarkan Pak Eko. Sebentar Pak Agus. Ini gimana? Petani kecil kayak gini ya Pak Agus. Ya kalau yang besar kan jualnya yang besar. Yang besar. Jadi, ya karena mungkin karena setelah habis berasnya apa gimana ya, terpaksa baby-baby saya jual Pak Eko. Itu Pak Kris. Pak Krismanto itu ya. Iya iya Pak gitu, Krismanto. Jadi ya, ya bisa berbagilah. Bisa gini. Yang pengen pengen aglonema yang jenis koleksian tapi ngerogoh kantongnya nggak terlalu dalam ya. Iya. Bisa ke kita ada bebian seadanya. Oh. Oke, ini Pak Heri Krismanto, ini kita doakan biar punya koleksian seperti Pak Agus ya kayak gini nih. Harus semangat pokoknya. Harus semangat Pak ya, Agus. Semangat Pak Eko. Oh iya. Nanti pokoknya sayangi tanaman. Nanti lama-lama lah nanti pasti punya lah. Pasti Pak punya Eko. Pasti ya. Punya nanti. Seperti apa misalnya ini? Kita doakan Pak Heri Krismanto ini. Saraswati ya. Saraswati. Kita doakan Pak Heri Krismanto nanti punya lebih dari Saraswati. Oh gitu. Ya, ini saya aja cuma punya satu. Saraswati. Itu mutasinan dari Hot Lady Pak Eko. Oh gitu Pak Agus. Hot Lady itu ada yang mutasi ke Hot Fleming. Iya Pak Agus. Nah, Hot Fleming yang daunnya bulat warna merah tajam itu jadi Saraswati. Saraswati kayak ya, gini. Ya, ini Pak Heri. Ya. Pingin enggak Pak Heri? Mudah-mudahan Pak Heri nanti bisa yang lebih bagus dari ini. Oh. Amin, amin. Oke, ini semua taniannya Pak Agus ya? Iya, ini yang buat potongan Pak Eko dan ini sebagian lainnya di. Oh, gitu. Masih yang satu ada Pak Eko. Oke. Wah, ini. Jadi nanti kita potong, kita anu Pak Eko, kita culik induk Pak Eko. Oh, gitu. Ya, kita culik induk, ada sebagian yang memang saya sengaja saya ini Pak Eko. Saya anu tunasnya ini. Nanti kalau tunas ini sudah, ini sengaja saya baru nyoba-nyoba. Nggih. Ini buat anu pakai perangsang tunas itu loh Pak Eko. Oh gitu, nggih nggih nggih. Nanti kalau sudah bertunas nanti baru kita timbun pakai mos Pak Eko. Oh gitu. Oke. Rata-rata kita potong induk Pak Eko. Oke. Gitu untuk Pak Heri ini lanjut lagi nih. Makasih Pak Heri. Ini ada Mami Aura. Mami Aura, assalamualaikum. Mantap aglonema. Kemarin beli Grand Ball masih seger. Sukses selalu Pak Agus, BR Garden juga Pak Eko. Wah, ini ternyata alhamdulillah Pak Eko. Ada yang beli kebetulan kemarin. Saya ingat itu Green Ball itu saya pisah dari induk, bukan dari bonggol itu Pak Eko. Kebetulan oh iya. Akarnya juga bagus. Nggih. Kita kirim, kita packing serapi dan seaman mungkin dan alhamdulillah sampai tempat Ibu Bu Mami Aura ya, ini. Masih sehat alhamdulillah. Saya juga senang Pak Eko kalau dengarnya gitu. Oh gitu ya. Kalau oke. Kalau dengar lagunya rusak apa-apa ya saya pikiran ganti nih. Oke. Mami Aura, nanti bisa pesen-pesen lagi nih di tempatnya BR Garden ya Pak. Siap, Agus ya. Pak Eko, asal ada aja Pak. Asal Eko. Ada. Aja, karena cuman dikit toh stok-stoknya di sini. Wah, stok-stoknya ini banyak banget. Stoknya cuman dikit. Oke. Jadi ini lagi ya. Ini Tuti Murtini. Nggih. Pak Agus lucu dan kompak dan Pak Eko sukses selalu. Salam kompak. Ini saya yang jawab ini. Ya.
sebenarnya kita nggak kompak-kompak banget Pak Agus. Sebenarnya di luar kamera kita sering berantem. Cuman actionnya aja kita sok kompak. Padahal Pak Eko tuh sering jahili saya. Tapi anggap aja kompak lah. Iyalah ya. Gitu. Namanya juga kembar sial. Kembar sial. Oke, lanjut lagi ini. Tapi banyak banget ini yang Bu Fadliyah Lia Sultan hadir. Semoga Mas Agus dan Pak Eko selalu kompak dan aglonya laris manis. Nah, kompak lagi memang. Jadi orang lihat kita positif Pak Eko. Awit positif ya. Berapa bulan Pak Agus? Sudah 3 bulan. Jadi kalau kita berantem jangan di video ya Pak. Jangan di video. Buat video aja kita. Oke. Alhamdulillah doain saja saya sama Pak Eko semakin kompak walaupun kita kembar sial. Kita tetap kompak. Oke. Pak Eko ya. Oke. Terima kasih. Ini lagi ini Pak Arif IWK ini yang selalu komentar ini. Beliau komentar hahaha. Renyah tenin juragani BR. Momong babi ukih kemeruyuk. Sukses gan. Wah, ini. Momong bayi banyak maksudnya Pak. Iya, bayi banyak. Kerjaannya kita momong bebian aglu Pak Eko, jadi ya ekstra harus ekstra sabar. Ekstra sabar. Kita memang harus renyah Pak Eko, karena renyah ya. Bebi yang sini rewel. Harus mau enggak mau harus renyah Pak Eko. Oh ya, ini banyak bebian kayak gini. Ini yang bebian di sana juga Pak. Ya, ini lihat nih sahabat silaturahmi. Ya, ini yang mungkin nih. Bonggol-bonggol sama ini sampai sana Pak Eko. Oh, belakang itu. Belakang sana juga ada ini. Wah, iya. Itu. Mantap ini. Itu juga bonggolan semua Pak Eko. Oh, ya, bonggolan iya, kita iya. Panen asal udah masih itu kan bonggolan saya hujan-hujankan Pak Eko. Oh, gitu. Nggih, nggih. Kan nanti kalau sudah mulai tumbuh gini, kita pindah, kita repoting itu pakai polybag semua Pak Eko. Oh, ya, iya. Di sana enggak ada kasta Pak Eko. Enggak ada kasta ya Pak Agus. Semua masih mau Goliat, mau monlek, mau listrik, saya taruh sana, saya hujan-hujan ke dulu. Nanti kalau sudah mulai tumbuh, ada bakal tunas itu, baru kita masukkan ke sini. Oh, gitu. Oke. Ini Pak Arif IWK. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, selalu Pak Arif. Oke, ini lanjut lagi. Ada Vira FVW. Komentarnya. Sampai kaku perut saya, kocak maksimal, ketawa terus. Lihat Pak Eko dan Pak Agus, hiburan gratis ini. Gitu kata Pak Agus. Nah, itu mungkin tadi habis ini makan lotis terlalu pedas terus nonton itu Pak Eko. Sebetulnya karena lotisnya aja terlalu pedas. Tapi kayaknya iya, memang saya juga merasakan ini ya. Pak Agus ini memang lucu banget Pak Agus. Terima kasih Pak Eko. Ya kita cuman biar ini Pak Eko, biar yang nonton tamu silaturahmi itu enggak bosan. Oh gitu. Enggak usah sepaneng lah kita review harga toko dibikin slow aja itu Pak Eko. Kayak kita enggak ini aja toko santai aja. Santai aja. Oke. Oke, siap. Ini ada lagi Pak Agus. Ini apa Pak Eko? Dari Besti Zuliza. Ya. Jakarta hadir. Keren Mas Agus pelayanannya. Pas respon, cepat kirim gambar, cek akar, deal, transfer, packing, kirim resi, proses kilat, recommended, jempol 3 ini Pak Agus. Alhamdulillah. Jempol 3, sukses terus Mas saya Agus. Saya jempol 5 Pak. Jempol 5. Walaupun saya punya 4, tapi yang satu tak pinjam ke tetangga jempolnya pokoknya. Saya ada 4 Pak Agus. Jempol 8. Jempol 8. Boleh Pak Eko ambil jempolnya. Boleh. Oke, jempol 8. Jempol 8 ya. Untuk Bu Besti Yuliza ini. Oke, kita lanjut lagi. Bu Nuryati, mantap Pak Agus dan lucu. Terus koleksinya emak cantik-cantik katanya Pak Agus. Ya Alhamdulillah, ini sebenarnya juga kita nggak langsung beli segede ini Pak Eko. Maksudnya, oh gitu? Iya, kita memang kecuali Minion ya. Karena Minion kan kemarin barusan launching ya. Kita terpaksa ya beli ya seadanya yang gede-gede kali ya. Yang lain ini kita piara daun satu Pak Eko. Dari daun satu, dari bonggol kita gedekan. Karena saya biasanya saya pilih buat prospekan lomba itu loh Pak Eko. Oh, nanti yang nggak masuk kita buat induk. Termasuk ini Pak Eko. Oh, ini saring-saring ya Pak Eko, enggak apa-apa ya. Ini ya. Ini dari daun 1 Pak Eko saya piara. Nih, kan daunnya bagus. Ini daun 1 2 3 4 5 6 7. Ini 2 daun lagi masuk kelas juvenil Pak Eko. Istimewa. 9 berarti. 9. Gitu. Juvenil kan
maksimal daun 9. Okay, okay. Jadi kalau kita pakai yang daun 8 ya nanti kalau daun 9 ada yang bagus ya kita kalah. Makanya saya maksimalkan pakai daun 9 baru saya masukin ini. Nanti kalau nggak jadi ya buat ini. Wah, ini kira-kira kalau ada ya orang yang mau merospek pengen dibeli boleh nggak Pak Gus? Belum Pak Eko, ini belum. Buat rencana kan saya buat ya ikut meramaikan kontes saja kalau kita kan menang kalah udah biasa Pak Eko. Menang kalah udah biasa. Lebih biasa lagi kalau kalah. Sering kalah Pak Eko. Pak Agus ini merendah ini wong di depan sana ada pialanya kok Pak Agus. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Agus ya. Monggo Pak Eko. Oke, ini ada Suradi Babe. Ya, Pak Suradi. Sebenarnya penggemar Agro sangat banyak dari kalangan bawah sampai atas. Cuman terkendala harga dan solusinya BR Garden dengan menyediakan anakan jos gitu kan. Pak siapa Pak Suradi? Ini Pak Suradi Babe ini. Pak Suradi Babe juga jos. Terima kasih Pak Suradi masukannya. Okay. Doain aja Pak Suradi, mudah-mudahan saya bisa produksi dan produksi lagi Pak. Jadi, sehingga mie ayamnya enggak jomplang Pak. Karena saya memang hobinya cuma mie ayam. Mie ayam. Yang rendah aja memang punyanya gitu. Dan untuk Pak Suradi juga sukses selalu. Ya. Amin, amin. Oke. Ini ada lagi nih. Foni Pahlevi. Pokoknya aku melu kepingkel terus Pak berdua gitu Mas. Ya wis nyong ya seneng lah. yang Mbak Feni ya. Mbak Feni kepingkel nyong ya seneng lah. Enggak pada seneng ya. Yang pentingan nyong seneng kon seneng lah. Piben maning Pak Eko. Oh bagus. Ini kalau yang Sulawesi, Jakarta enggak ngerti. Pakai kon-kon bisa Pak? Saya bahasa Sulawesi bisa. Coba Pak Agus. Pas lupa aja Pak. Kadang kalau pas ingat saya bisa ya, ini Pak Serba just tenang nih, memang just ya Pak Agus. Oke, lanjut ini sebentar nih, ini ada Saipuloh Bocik, ini berarti bapak-bapak ini ya Pak Anji, Pak Saipuloh. Ini Mas Agus, Mas Agus lucu bener, bikin aku ketawa lihat Mas Agus coba mikrofon. Semangat terus Mas Eko dan Mas Agus dari Serang Nyimak, kita udah banyak order dari Mas Agus, alhamdulillah amanah. Semoga sukses gitu kan. Amin, terima kasih banyak masukannya juga. Dan insya Allah kita akan selalu menjaga apa Pak Agus itu loh, kepercayaan gitu ya dari customer kita. Karena saya sendiri nggak bisa bilang saya amanah Pak Eko. Yang nyebutkan bisa amanah kan bukti beliau aja. Kalau saya nggak berani, saya amanah nggak Pak. Beliau aja ya, semisal kurang amanah ya nanti dikasih tahu, dikasih masukan. Insya Allah saya terima dengan senang hati Pak. Dan akan di berubah gitu ya. Ya masih belajar untuk amanah Pak. Oke, lanjut lagi ini Bu Ishak Fauzi. Ini komentarnya sukses dan mantap buat Pak Eko Tani Silaturahmi dan Pak Agus BR Garden. Oke. Ini dari Veronica Lucy. Ya. Nih, ini komentarnya Pak Agus. Ye. Pak Eko, jangan ketemu lagi sama Pak Agus deh. Setuju. Tobat ngakang. Setuju Pak Agus. Ya, kita kan sebetulnya enggak kompak Pak Eko. Sandiwara aja. Sandiwara aja. Di luar ya. Ya terima kasih. Okay. Dan kita selalu lebih kompak dan lebih kompak lagi. Okay. Ya, namanya kembar sial harus kompak Pak Eko. Tapi tetap boleh ketemu kan ya Pak Agus ya? Boleh. Nanti saya nangis Pak Agus. Saya enggak ketemu Pak Eko ya nanti saya juga repot Pak Eko. Nanti kita punya produk banyak enggak bisa masarnya, nanti repot Pak Eko. Pak Agus bisa aja. Oke, ini lanjut lagi. Oh, ini Pak Anas Ma'ruf. Yeah, masuk Pak Eko, bahagia terus Pak Eko, ngekek terus. Mas Agus kocak, lanjut. Semoga tambah sukses semua gitu Pak Agus. Ya, terima kasih. Sebetulnya sih enggak ada niat kita untuk ini Pak Eko, kita spontanitas aja Pak Eko. Oke. Okay. Saya memang ya gimana, saya enggak bisa serius orangnya Pak Eko. Iya, iya, iya. Sebisanya aja Pak. Tidak ada niat untuk ini itu. Spontanitas aja. Terima kasih masukannya. Oke. Ini masih banyak banget ini.
Kapan-kapan kita siapa ini lagi itu? Ya, ya menjawab, ya, ya, ya. Menyapa subscriber Tani Silaturahmi, Pak Agus. Ya, terima kasih yeah. Sudah komentar-komentar positif maupun memberi masukan-masukan di BR Garden, Pak Eko, yeah. Dan Tani Silaturahmi pada umumnya, Pak Eko. Oke, okay. Terima kasih juga ya, Pak Agus ya. Sama-sama, Pak Eko. Oke, okay. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama, Pak Eko. Okay. Saya lanjut, Pak Eko ya. Ya, oke, okay. Moga-moga. Wih, lagi melanjutkan aktivitas ya, oke. Okay. Kita tinggal aja dulu Pak Agus ya, sahabat silaturahmi. Saya mau minum-minum dulu, tadi sudah dibuatin teh sama itu Pak Agus dan istrinya beliau. Oke. Okay.